Sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, bulan Ramadan menjadi momen yang ditunggu banyak orang di Indonesia, selain jadi ladang ibadah di bulan suci yang datangnya satu tahun sekali ini, juga ikonik dengan berbagai hal tradisi. Salah satunya banyak munculnya pasar Ramadan, dan adanya berbagai takjil ngabuburit, tradisi-tradisi unik dan seru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan beraneka ragam budaya dan seni yang ada di Nusantara. Dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan, nah, di video kali ini, kita ajak untuk menyaksikan hiburan seni dan tradisi unik yang menarik dalam menyambut buka puasa di bulan Ramadan, yaitu ngabuburit dengan menampilkan para seniman seniwati yang tergabung dalam komuniti Sido Mukti dengan menampilkan tari gambyong dan tari semut oleh Sanggar Seni Putri Kembar Kawedanan Bekonang, Mojolaban Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Sebelumnya like dulu, subscribe, dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Bidadari menghadiri acara Ngabuburit yang berada di Kawedanan Sukoharjo. Nah, kali ini Bidadari menampilkan tari gambyong. Seperti apa caranya? Ikutin terus yuk, selamat menyaksikan. Thank you.
Dari Bidadari, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam seni tak akan mati, salam budaya tak akan hilang. Salam seni budaya Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.